Bismillahirrahmanirrahim. Ma'isyatuhu alaihissalam salam qabla al-bi'sati. Kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dibangkitkannya menjadi rasul. Hmm. Ini kehidupan Nabi sebelum Nabi dibangkitkan menjadi rasul. Lam yaris alaihi salamu min walidi syai'an bal ulida yatiman ailan fastur di'a fi bani sa'din lam yaris alaihi salam nabi tidak ya mewarisi, nabi alaihi salam tidak mewarisi min walidi daripada ayahnya syai'an akan sesuatu pun jadi beliau tidak mewarisi sesuatu apapun Bal yatiman bahkan beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Berarti apa? Susah. Yatiman ailan, yatim dalam keadaan yatim lagi miskin. Udah yatim miskin, kan ada yatim kaya, ada enggak? Ada, bapaknya banyak duit. Ya. Bapaknya kontrakan banyak, tanahnya lebar. Ayah. <tik> nabi enggak yatim miskin. <tik> ya. Yeah. Yatim miskin. Makanya Nabi ya, sangat menganjurkan sedekah kepada anak yatim. Kenapa? Nabi merasakan susahnya jadi anak yatim. Sedih sedih tuh. Jadi kalau mau iya walaupun dah gede nih, walaupun dah gede udah mau nikah. Bapak enggak ada tuh pikiran kalau ada bapak mungkin enak ya kali ya begitu. Ya, saya ngalamin begitu, ya. Fastur dia, lalu beliau dicarikan ibu susu. Fastur dia, Lalu beliau dicarikan ibu susu fi bani Sa'din di bani Sa'ad. Ya. Dicariin dah yang nyusuin beliau. Walamma balagha mablaghan yumkinu an ya'mala amalan kana yar'al ghanama ma'a ikhwani ikhwati min ar-radha'i fil badiyati Walamma dan tatkala balago telah sampai beliau Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mablagon yumkinuh telah sampai usia yang memungkinkan beliau ayak mana amalan bahwa ia ya, melakukan akan satu perbuatan maksudnya apa bekerja memungkinkan beliau untuk bekerja Ketika beliau tatkala sampai beliau kepada umur yang memungkinkan untuk bekerja, karena yar al adalah beliau, ya apa yar me, mengembala kambing. Beliau mengembala kambing. Ma ikhwatihi bersama saudara saudaranya minar rodoi daripada susuan. Ya, seperti susuan jadi jadi beliau kemarin kita ada cerita tuh ya membala bersama saudara-saudara persusuan Fil diati di dusun jadi di kampung itu ya di tempat banyak rumput-rumput yang boleh dimakan. Wa kadzalika lamma raja ila Makkah takana yar'a. dan seperti demikian lamma tatkala raja'a kembali beliau pulang ila Makkah ke ka kana yar'a adalah beliau mengembalakannya ya li ahliha untuk ahli Mekah mengembalakan juga tuh untuk orang Mekah kambing ala qararito atas beberapa kirat. Jadi diupain dengan beberapa kirat. Uh, kirat itu ya yeah. <tuh> ya yeah. uh, yeah. beberapa kirat ya yeah, seperti uh, ya yeah, mata uang begitu ya. Yeah. ya yeah. jenis alat tukar ya. Yeah. Uh, sekitar ya empat atau lima empat atau enam dinar. Ya. Kama zakar fi sahih sebagaimana menyebutkan demikian itu oleh oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi diupain Nabi diupain Nabi diupain. Eh bagus nih nggak apa-apa, ya bekerja diupain hmm. cari duit jangan sampai kita minta mulu ya sama orang tua tuh jangan hmm. Kok, usahakan jangan begitu hmm. Ya, paling kagak kita ya enggak bohongin orang tua either, ya kita lagi belajar belajar biar bener aja begitu ya biar sungguh-sungguh belajarnya, amalkan ilmunya, paling paling kagak itu. Nah, kita mau cari duit belum bisa kan gitu. gitu. wujudul anbiya'i fi ahli Dan keadaan para nabi Ya, jadi wujud para nabi, keadaan para nabi fi alitajarudi pada keadaan menjauhkan ani dunia daripada dunia wa masya gilia dan kesibukan kesibukan dunia amrun la buddha min oh, itu perkara yang enggak boleh enggak daripada nabi jadi para nabi itu sama dunia jauh kenapa li annaum karena bahwasanya mereka para nabi lawujidu agniya jika mereka diperdapati orang-orang kaya Ya. Umpama ini Nabi diperdapati kaya Nabi umpama. La alhats humul humud dunya nisaya mereka dilalaikan oleh dunia. Dibuat main oleh dunia. Nisaya mereka dibuat main oleh dunia. Ya. Nisaya mereka dibuat main oleh dunia. Nah, jangankan Kita orang biasa. Nabi bisa begitu. Makanya mereka menjauhkan dunia. Iya, karena bahwasanya mereka jika mereka diperdapati orang-orang kaya, niscaya mereka akan di, dibuat lalai oleh dunia, dibuat main oleh dunia. Wasagalu dan mereka sibuk dengan dunia. Anis sa'adatil abadiati Jauh daripada kebahagiaan yang abadi Jadi kalau begitu rupanya Kalau ada orang dibuat main oleh dunia Dia jauh daripada kebahagiaan abadi Walaupun tampak oleh pandang mata kita Zohir kita tampaknya dia bahagia Sesungguhnya susah Senang dia dengan gemerlap dunia tampangnya enak enak kali kayak dia tuh duitnya banyak mobilnya banyak ya tanahnya luas kontrakannya banyak kebunnya lebar enak kali ya kayak dia sesungguhnya tidak orang yang bahagia itu ketika dia dapat memenuhi daripada perintah-perintah agama ya ajakan-ajakan akhirat dia penuhi itu bahagia kita jangan khawatir, cari akhirat. Insya Allah ketemu dunia, tapi kalau cari dunia enggak ketemu akhirat. Tapi bukan berarti kita jadikan akhirat buat mencari dunia. Bukan, nanti kita cari betul-betul akhirat dengan sungguh-sungguh, kita cari akhirat. Hikmahnya nanti Insya Allah Allah akan kasih dunia kita bersihkan sebersih bersihnya ya daripada dunia. Walidah liga oleh karena itu taro jamia saraii engkau dapat melihat akan sekalian syariat-syariat al ilahiyyati syariat ilahiyya syariat ketuhanan mut ya oleh karena itu engkau lihat akan sekalian syariat-syariat ketuhanan muttafiqatan sepakat kau lihat akan syariat, semua ya sekalian syariat-syariat ketuhanan syariat-syariat ilahiyya muttafiqatan ala zuhdi sepakat atas menganggap bagus zuhud terhadap dunia wa anha dan menjauhkan daripada dunia sepakat semua syariat-syariat sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua sepakat menganggap bagus menjauhkan dari dunia Orang kalau udah mabuk dunia susah udah mabuk. Jatuh cinta sama dunia susah. Orang kalau udah cinta gimana kalau udah cinta? Berjuta rasa. Kan begitu ya. Kalau cinta ya berjuta berjuta rasa gitu. Jatuh cinta sama dunia tuh orang susah diberikan nasihat. Orang udah demen sama perempuan mau kita mau ceraiin mau ceraiin mau pisahin gitu susah nggak susah. Ada pernah saya orang datang itu berkali-kali ya beda orang gitu ya. Ini anaknya udah jatuh cinta sama lawan jenisnya itu orang non Muslim udah cinta banget udah. Kalau kata anak sekarang cinta mati gitu ya. Udah cinta banget susah tuh dipisainnya sudah jatuh orang jatuh ini jatuh ya jatuh sama kalau orang udah eh, apalagi cinta sama dunia udah jatuh cinta sama dunia susah orang dinasehatin tuh orang udah cinta sama dunia dinasehatin susah siapa aja ya yeah. Baik orang biasa ataupun para ustadz, para kiai. Bisa jatuh cinta sama dunia. Nah, kita berusaha supaya jangan sampai. Dan juga kita berusaha jangan sampai kita ngomong doang, jauhin dunia, dekat sama dunia. Jangan sampai begitu. wa halul anbiya'i salifina akzamu syaidin ala dzalika dan keadaan para nabi yang dahulu-dahulu itu adalah paling besar orang yang zuhud ya eh, paling besar orang yang menyaksikan atas demikian itu ya saksinya itu paling besar orang-orang para nabi dahulu ya faka isa maka adalah Nabi Isa AS azhada nasi fid dunya manusia paling zuhud di dunia Nabi Isa AS Nabi Isa itu susah Nabi Isa susah Nabi Isa jauhin dunia Wa kana Musa wa Ibrahimu dan seperti demikian itu ada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim juga susah zuhud terhadap dunia. Apakah mereka enggak bisa untuk kaya? Bisa. Tapi beliau enggak mau kaya. Wa kanat halatuhum fi dan adalah keadaan mereka pada masa kecil mereka Laisat sa'atan tidaklah luas. Balkun lohum bahkan semua mereka sawa'un sama. Sama susah juga mereka. Apa? Zuhud mereka. Ya, seperti cerita kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin tu ya di Bukhari kita baca tu ya ada tersisa Uangnya, ya. beliau langsung buru-buru ambil, nggak mau tersisa. Akhir-akhir umurnya itu Nabi. Jadi Nabi itu, ya kalau kita baca sejarahnya, hidupnya itu miskin, kaya miskin. Jadi rupanya beliau, ya lihat miskin dalam keadaan lahir miskin, di tengah beliau kaya di akhir beliau miskinin dirinya. Di tengah beliau kaya. Kenapa? Perlu dakwah itu perlu sarana prasarana perlu kaya. Ya kita nih beli tanah pakai duit enggak? Pakai duit mesti kaya. Buat ini. Mesti kaya. Buat beli tanah beli pembangunan, beli pembangunan, yang beli pasir, beli semen, pakai duit nggak? Ah, udah akhir beliau miskin kan dirinya, sampai-sampai diriwayatkan beliau, ya beliau nyewa, beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, beliau nggak bilang bilang tuh sama sahabatnya. Kira-kira kalau beliau bilang sama sahabatnya Abu Bakar Siddiq aja, Osman bin Affan dika, dikasih duit di, tuh, dikasih duit. Ya beliau enggak bilang-bilang, diam-diam aja. Iya. Beliau enggak bilang-bilang. Akhirnya diketahui oleh Abu Bakar Siddiq. Akhirnya ditebus tuh. Subhanallah. Sampai begitu tuh, Nabi. Maka boleh kamu bercita-cita banyak duit buat perjuangan agama Allah. Enggak apa-apa bercita-cita untuk supaya banyak duit, supaya apa perjuangan agama Allah membantu orang susah, nggak apa-apa membantu orang membutuhkan, enggak apa-apa. buat pribadi enggak ada. Kalau butuh aja anak buat sekolah, buat pesantren itu butuh namanya enggak apa-apa. Lalu ya semua itu buat perjuangan agama Allah, buat bantu orang yang butuh. Apa? -apa. Tilka hikmatun balighatun. Demikian itu adalah hikmah yang balighah, hikmah yang dalam azharahallahu ala anbiya'ihi yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakan akan hikmah itu kepada para nabinya liyakunu namu zajan supaya ada mereka itu menjadi prototipe aduh apaan prototipe itu ya supaya mereka menjadi contoh para nabi itu supaya menjadi contoh limut tabi'in im untuk para pengikut mereka jadi contoh. Jadi oleh karena itu kalau ketika kita jadi seorang contoh maka kita hati-hati bersikap, berbuat, berkata, mengambil keputusan. Hati-hati, kenapa? Ada orang di belakang kita yang ngikuti kita. Hati-hati. Ada orang di belakang kita yang ikutin kita. Maka ketika kita melakukan kesalahan lalu diikuti nama orang tanggung jawab nanti di akhirat. Hmm. Apalagi di zaman sekarang nih, hati-hati kita nyemplung ke sumur, ya, ya kagak bunyi sih gitu. Ya. <laughs> Jalan nyemplung ke sumur, yang belakang ngikutin lagi nyemplung ke sumur, yang di depan bimbing -bimbing, nyemplung ke <laughs> sumur. Jadi jadi pemimpin itu pikirin orang yang di belakang kita. Kita diikutin orang. Saya suka berikan contoh seperti apa. Lihat, kita kalau kita bisa naik motor pertama, lalu ada rezeki kita beli mobil. Naik motor, naik mobil sama enggak kira-kira? Beda. Buntutnya panjangan mobil. Ya, untuk tiap mobil sama motor. Jamin belok-belok aja emang motor, surat gitu Lihat belakangnya. Udah, kita naik mobil biasa, bus mini. Kita disuruh naik, apa nyupirin mobil busway. Ya, nyupirin busway. Oh, beloknya kan panjang gitu, panjang banget karena bagus nyupirnya ditambahin lagi busway jadi dua <laughs> Karena ada yang panjang sekali. Itu lebih hati-hati lagi. Artinya apa? Ketika kita jadi pemimpin, jangan sembarang berbuat. Jangan sembarang mengambil sikap. Ingat di belakang kita ada orang ngikutin kita. Jangan ikut-ikutan aja. Orang ke kanan, jaga ke kanan. Ada ngelihat orang ke kiri, jaga ke kiri. Iya. Lihat angin timur ke timur Angin barat ke barat. ke barat Jangan begitu Kita harus punya sikap Yang akan Dimintakan pertanggung Nanti di akhirat Insya Allah Kalau kita pegang teguh Allah Allah akan Menolong kita Saya punya keyakinan itu Kalau kita Berusaha untuk Allah Insya Allah, Allah akan tolong kita. Allah nggak buta. Allah lihat kita. Allah lihat kita. Hati kita Allah lihat. Yakin, aku yakin Insya Allah, Allah akan tolong kita. Bila mana kita bersungguh-sungguh berjalan di jalan Allah. Hmm. Yakin itu. Tapi, kalau karena kita, karena dunia, sulit pertolongan Allah, sulit kecuali Allah ingin berikan rahmat kepadanya. Maka, lurusin hati kita, niatin karena Allah semata. Enggak ada yang lain-lain, Allah lihat itu. Nanti, Allah akan tolongin kita. Ya, seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ia li supaya mereka <sarik> <sarik> <Nah>, para <panyakan> nabi menjadi namuzajan menjadi contoh limutabiin bagi para pengikut mereka fil imtina'i pada enggak mau pada enggak mau ya enggan an takalubi daripada ya rakus ala dunia terhadap dunia. Jadi contoh enggak mau ama dunia wa ta'afuti alaiha dan ya menyerbu. Maksudnya apa? Ya memperebutkan atas dunia. Menjauhkan daripada memperebutkan terhadap dunia. Jadi contoh. Supaya mereka jadi contoh. Nah kalau para nabi udah enggak ada, ini para kiai kiai, para ustad. Jadi contoh. Nah, kita berusaha. Ketika kita pengen berbuat, berbuat sesuatu, kita siapa? Kita siapa nih? Walaupun kita ngajarin alip-alipan ya, alip-alipan alip, -alipan, alip, -alipan, alip -alipan, beneran ya? <laughs> ya. Kita menjadi contoh buat murid kita itu yang di bawah. Jadi contoh potongan yang dibawa. Apalagi lebih banyak pengikutnya. Jadi contoh para murid-murid kita. Jadilah kita berusaha-berusaha menjadi seorang pemimpin, ya, guru. Umpama yang jadi guru. Ya, walaupun alip-alipan itu ya, menjadi guru. Yang mudah-mudahan jadi bisa bermanfaat dunia akhirat buat para murid-muridnya jangan sembarangan jangan sembarangan nah, berusaha kita berusaha berusaha dan berusaha apalagi di zaman seperti ini ya allah ya rasulullah zaman fitnah jangan kita asik-asikan pikirin Pikirin, apalagi kita udah punya ilmu, udah ngaji banyak ilmu. Ya, itu harus kita pikirkan. Jangan sampai kita punya ilmu, tapi sembarangan. Jangan sampai. Wadhalika sababul balaya wal mi'ani. Kata beliau, dan demikian itu, demikian itu adalah sebab bala dan ujian-ujian. Bala, banyak bala ini. Ke negeri kita seperti ini sekarang ini. Maka ya, apa yang harus kita lakukan? Banyak istighfar dan kita salahin kesono, kesono, kesono. Walaupun umpama ini adalah umpama. Satu rekayasa, suatu apa ya? Dibalik ini, ada kejahatan internasional. Umpama tetap prinsip saya adalah banyak istighfar. Jangan kita salahkan kesana-kesana, kesono kesana, banyak istighfar. Banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm. Banyak kita istighfar. Terutama para orang-orang yang cerdik pandai, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang jadi pemimpin, baik pemimpin dunia maupun pemimpin akhirat. Banyak-banyak kita istighfar, banyak-banyak kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Hmm. riayatul gonami dan seperti demikian itu, ya riayatul gonami apa mengembalakan kambing Fama min nabiyyin maka tidak ada daripada seorang nabi ila ra'a kecuali ia mengembalakan kambing kama akhbaro an zalika as-sadiqul masduq fi hadisil fi hadisin lil bukhari sebagaimana telah memberitakan dari mikan itu oleh as-sadiqul masduq orang, orang, di, yeah. orang yang benar orang yang dinilai benar ya. orang yang benar orang yang dinilai benar As-sadiqul masduq nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis dalam sebuah hadis ini al-Bukhari bagi riwayat Imam Bukhari wa hadhi aydan dan ini pula min baligil hikami di antara ya hikmah-hikmah yang dalam fa innal insana maka sesungguhnya manusia idzas ya sesungguhnya manusia apabila diminta untuk mengembalakan kambing wa iya ad dan dia itu kambing adalah binatang di antara binatang-binatang yang paling lemah maka ya manusia itu sakana kalbuhu ar wal ta'atuban Tenanglah hatinya yang penuh dengan belas kasih dan kelemah lembutan. Jadi hikmahnya ketika me mengembalakan kambing maka ya karena kambing itu binatang yang paling lemah, ya kambing itu lemah. Maka ketika dia mengembalakan kambing maka nanti yang mengembalakan akan mengambil pelajaran. hatinya jadi lemah lembut. <laughs> Faizan takwalah minzalika maka apabila ia sudah berpindah dari mikan itu ialah riayatil khalki kepada memimpin makhluk. Nah, habis mimpin kambing, memimpin makhluk. Karena adalah lama tatkala hudiba dibersihkan. Ya. Yeah. awalan mula-mula minal haidaati tabiati dibersihkan daripada ya tabiat yang kerasnya tabiat yang keras wa zulmil gori zi gori zi dan ya kezaliman ya, naluri dibersihkan dari tabiat yang keras dibersihkan dari kezaliman naluri fayakunu fi dalil ahwali maka adalah ia berada pada keadaan yang paling adil keadaan yang paling baik itu hikmah kita me mengembala nabi hikmah daripada mengembala kambing jadi bagus tuh ya, kalau kita punya kebun banyak pilar kambing ya beli kambing Saya kalau ya. di sini ada tempat saya biar <guluh> ada tempatnya. Ya. Ya, terus senang saya sama oh, kami seneng seneng, senangnya banget. Ya. <guluh> ya. tanggung kita habisin aja deh ya. Walamma syabba alaihi salamu kana yatjuru dan tatkala ada dan tatkala ya tatkala meningkatnya dewasa gitu dah ya terjemahnya tatkala meningkat dewasa oleh Nabi alaihi salam kana yajru adalah beliau berdagang yang dewasa beliau dagang Wa kana syariku As-Sa'iba ibnu Abi Sa'ib adalah sekutunya itu, jadi teman dagangnya Sa'ib bin Abi Sa'ib. Wa zahaba bi tijarati, beliau pergi dengan membawa dagangan li Khadijah milik Khadijah radhiyallahu anha. Ila Syami, beliau pergi ke Syam ala ju'lid ya'khudhuhu atas ya um ya imbalan yang beliau ambil akan ah, imbalan itu jadi ada upahnya ya. Enggak apa-apa itu bagus enggak apa-apa ya. Walamma syurifat Khadijah tu wajib. dan tatkala dimuliakan Khadijah dengan dinikahinya ya dinikahi dengan menikahinya ya Nabi menikahi Khadijah. Wa kanat dzatayasarin dan adalah beliau Khadijah seorang yang ya in yang mempunyai mudah orang kalau muda apa tuh orang kaya ya orang kaya kan sifatnya mudah beli mobil mudah ya beli motor mudah beli tanah mudah Ada orang kaya <gum> ya, adalah beli orang kaya amila beliau nabi ya bekerja pada hartanya Ya, jadi beliau mengusahakan uh, daripada harta Khadijah ya. di bawah dagangannya Wakana gitu ya wa kana yakulu dan ada beliau-nabi makan minati jati Amali dari hasil kerjaannya nabi itu makan dari hasil kerjaannya nggak apa-apa Iya kita pun begitu sama ya makan boleh dari hasil keringat kita wa aqaqallahu dan Allah taala tetapkan ya Allah taala ya tetapkan atau juga bisa juga Allah mewujudkan ya mamtanna alaihi bi fi surati duha apa yang Allah berikan karunia kepada nabi dengannya di dalam surah ad-duha bi dengan firman Allah jalla zikruhu yang mulia sebutannya alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa agna ya. alam yajidaka bukankah ya, bukankah Bukankah ia mendapati engkau yatiman dalam keadaan yatim? Fa'awa. Ah, ini Kemarin ini dibuang dibuang maf'ul bi fa'awa ka Masih ingat pelajaran kita fa'awa Jadi maf'ul ya bisa dibuang ya. Jadi ya fi'il ada lazim ada yang muta'adi. Fi'il yang muta'adi ya, itu ada maf'ulnya tapi tidak mesti selalu ada maf'ulnya dia akan sama seperti lazim dibuang maf'ulnya kenapa dibuang maf'ulnya macam-macam di antaranya ini al ikhtisar ya untuk mering meringkas asalnya fa'awaka ya, dibuang kaknya tuh maf'ulnya Alam fa awah. Bukankah ia mendapati engkau dalam keadaan yatim fa'awaka lalu ia melindungi engkau gitu ya wa wajadaka dan ia mendapati engkau dolan dalam keadaan bingung fa'adaka lalu nih fahada asalnya fahada kak, dibuang kaknya nya tuh maf'ulnya nil ikhtisar gitu ya fahada ka. lalu ia beri petunjuk engkau wa wajadaka ailan faagna dan ia mendapat engkau dalam keadaan ailan ya. dalam keadaan susah faagna lalu ia memberikan kecukupan agna ka kepada engkau begitu ya bil iwa ya, dengan ya, tempat tinggal wal igd wal igna'i dan dengan memberikan kecukupan qabla nubuwwati sebelum kenabian dicukupin nama Allah wal hidayati bin nubuwwati dan hidayah dengan kenabian wa hada'u wal imani dan ia beri petunjuk nabi ya bagi kitab maksudnya ya dengan diturunkan al-kitab al-Qur'an wal imani ya dan iman ya beri dengan iman ya maksudnya dengan apa dengan diajarkan keimanan diajarin keimanan wa dini Ibrahim dan diajarin agama ya Nabi Ibrahim alaihi <tuh> salam. Walam yakun yadri danika qablun dan tidak ada ia tahu demikian itu sebelumnya sebelumnya beliau oh, enggak tahu ya lalu diajarkan qala <tuh> ta'ala Allah ta'ala berfirman fi surati syura dalam surah asy syura wa kadzalika auhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri min alkitabi ma kitabu wal imanu walakin ja'alna nuran na'di bihi man nasya'u min ibadina Wakandalika dan seperti demikianlah, awhayna kami berikan wahyu ilaika kepada engkau. Ruhan ruh, maksudnya Al Quran min amrina dari perkara kami. Ma kunta tadri apa yang engkau tidaklah engkau tahu mal-kitabu mal ya. apa yang apa itu kitab wal imanu dan juga tidak juga iman walakin akan tapi ja'alnahu kami jadikan dia nuran nur nahdi ya, cahaya kami beri petunjuk di dengannya ya man nasya'u orang yang kami kehendaki min ibadina daripada hamba-hamba kami semoga Allah wallahu a'lam bisawal.